Wali Kota Malang Sutiaji menegaskan pentingnya nilai-nilai kebangsaan dalam acara penguatan karakter dan wawasan kebangsaan bagi kepala sekolah dasar pada Kamis 20 Juli 2023 di Hotel The 101 Kota Malang. Melalui pertemuan ini, Wali Kota Malang menegaskan pentingnya nilai-nilai kebangsaan bagi para kepala sekolah di lingkungan pemerintah Kota Malang. Dalam materinya, Sutiaji menyampaikan bahwa merawat sekolah sebagai kebun kebangsaan, yakni seperti memperkaya kegiatan yang bernilai kebangsaan, contohnya seperti saling menghormati. Sutiaji menyampaikan tentang upaya untuk menguatkan nilai-nilai kebangsaan, yakni dengan pemerintah Kota Malang berupaya semaksimal mungkin dari semua sudut. Menguatkan nilai-nilai kebangsaan itu, pemerintah Kota Malang berupaya semaksimal mungkin dari semua sudut. Ya. Dari masyarakat yang sudah ya, dewasa, remaja, kelompok-kelompok masyarakat yang lain, dan bahkan saya pun di tempat-tempat ibadah juga keliling ya, untuk menyadarkan, karena terlebih saat ini sebentar lagi mau ada pemilu, jangan sampai ada gesekan-gesekan di antara kita semua. Nah, hari ini dilaksanakan dengan saudara-saudara kita, kepala sekolah SD. Harapannya sekarang ditanamkan, nanti dia ketika sudah dewasa dan seterusnya, pemahaman terhadap nilai-nilai kebangsaan ini semakin muncul dan semakin bagus. Kegiatan yang dihadiri oleh seluruh kepala sekolah dasar Kota Malang ini, Sutiaji berharap kedepannya pemahaman tentang nilai-nilai kebangsaan menjadi semakin bagus, sehingga tidak terkontaminasi dengan hal-hal yang tidak diinginkan. Dari Kota Malang, Mirza dan Lutfia, Gajayana TV melaporkan.